Kita sebagai hamba Allah kadang-kadang tercetus dalam hati kita ada rasa berdosa. Waktu tu kita terfikir, ya Allah, apa kita dah buat? Berdosanya kita. Pada yang sama kita rasa nak berubah. Sebabkan itu mulalah kita mencari Tuhan. Tapi kita tak ada arah tuju ataupun garis panduan yang betul untuk menuju kepada Tuhan. Maka bila ada semua perasaan ni, perasaan nak berubah, perasaan nak menuju kepada Tuhan, kita perlu belajar langkah-langkah yang perlu kita ambil, cabaran-cabaran yang akan kita hadapi. Yang paling penting, ada adab yang perlu kita ada sewaktu menempuh jalan ini. Maka semua ni kita akan belajar. Kita akan jumpa dalam satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Dawak pada tahun ini, kami cuba bawakan kelainan dengan membincangkan satu bidang yang jarang kita bincangkan di peringkat perubatan, iaitu tasawuf. Dan kami pilih kitab ini kerana kami percaya yang ia perlu diketengahkan di peringkat orang ramai. Dan insya-Allah kita akan sama-sama kupas dan sama-sama bincangkan di Bumi Iskandariah pada 4 dan 5 Ogos ini. Daftar segera, tidak kira sama ada peringkat sains kesihatan ataupun pengajian Islam, dan ikuti bagaimana kembara insan menuju Tuhan.